Yeah, some of area in Jakarta adalah yang kotor. Tapi ada juga yang bersih tu, depends on you lah kau pergi mana. Lepas tu dikata yang Jakarta ni serabut. Tak, diingat KL tu tak serabut ke? Aku pergi sana dah berapa kali entah, KL tu serabut gila. Oh yeah, betul. Tapi aku okey je. Kau pun sedar yang tu taste engkau, bukan taste semua orang Malaysia yang datang sini. Sebab netizen Indo ni, kalau benda dah viral macam ni, kau pergi lubang cacing pun, diorang akan cari tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya, channel yang informatif tentang reaksi sebuah video-video menarik di channel ini guys ya. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian. Saya nggak tahu nih tentang apa, tapi katanya ini viral ya guys ya. Dan ya, di sini netizen Malaysia kasih peringatan keras kepada TikToker Malaysia. Oh, jadi netizen Malaysia sendiri yang memberi peringatan keras kepada TikToker Malaysia juga guys ya. Mungkin yang kemarin viral ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Itu dikata yang Jakarta ni serabut. Tak, diingat KL tu tak serabut ke? Oh. Aku pergi sana dah berapa kali entah, KL tu serabut gila. Kalau jadi kau pun aku tak tahu nak buat macam mana. Sebab netizen Indo ni, kalau benda dah viral macam ni, kau pergi lubang cacing pun, diorang akan cari tau. Yelah. Tapi satu pesan lah, kalau kau pergi travelling on budget, jangan bising. Iya sih, bener banget sih guys, jangan bising gitu kan. Karena kenapa? Kalau kita low budget, ya udah kita nikmatin aja karena kita low budget. Tapi kalau udah budgetnya itu lebih banyak, nah banyak banget budgetnya ya nggak apa-apa gitu guys ya kan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang reaksi-reaksi keras. Kali ini datang dari para netizen Malaysia. Bukannya mendukung, tetapi justru para netizen Malaysia ini justru menyalahkan TikToker Malaysia yang sudah membuat mereka malu. Dan jelas para netizen Malaysia ini tahu mana yang benar oleh seorang turis yang datang ke negara lain. Tidak seharusnya seperti apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia tersebut. Oke, seperti apa video-videonya? Silahkan teman-teman berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Kita lihat videonya. Oke. Satu orang Malaysia nih dibuat review. Di review Jakarta. Kalau korang tak tahu pasal video yang tengah hot, tengah viral tu, korang boleh tengok dekat profile aku. Lepas tu tak payah scroll sebab sebelum video ni. So macam ni lah, setiap negara mesti ada kelebihan dengan kekurangan. Yang kau pergi Europe pun, kau pergi US pun, kau pergi mana-mana lah entah, mestilah ada area yang kotor, ada area yang bersih, ada area yang serabut, ada yang tak. Pertama, di review yang Jakarta ni kotor. Okay, as Indonesian who live in Tangerang, Tangerang tu dekat dengan Jakarta macam kau pergi daripada KLIA tu KLCC macam tu. So aku selalu jugalah pergi Jakarta, lagi-lagi kalau pasal kerja aku selalu pergi sana. Okay. I would say that yeah, some of area in Jakarta adalah yang kotor. Tapi ada juga yang bersih tu, depends on you lah kau pergi mana. Lepas tu dikata yang Jakarta ni serabut. Tak, diingat KL tu tak serabut ke? Aku pergi sana dah berapa kali entah, KL tu serabut gila. Oh iya betul. Tapi aku okey je. Tidak menilai dari segi negatifnya, tapi dinilai dari positifnya. Jadi kalau kita gara-gara orang gitu kan, dinilai dari segi positifnya. Jangan cari negatifnya terus kita umbar gitu ya guys ya. Sama halnya kayak baru kenal, saya ini baru kenal sama kamu gitu kan, terus tiba-tiba saya umbar aib kamu gitu kan. Ya gak mungkin gitu. Yang diumbar adalah oh orangnya baik, ramah gitu kan. Entah kamu di sana ngupil kayak, entah kamu gimana gitu kan, kita juga nggak bakalan ngomongin itu gitu. Ini teruk. Kalau kau pergi high season, atau kau pergi tak orang nak pergi kerja, balik kerja, mestilah jam cik. Kau ingat KL tu tak jam ke? KL tu jam juga. Lepas tu penduduk dekat Malaysia ada 30 berapa juta kan. Penduduk dekat Jakarta sahaja tau, ada 11 juta. Kau bayangkan je lah. Lepas tu dia cakap pasal apa lagi? Oh, yang cawan berulat. Lepas tu ada ulat lah dekat ni lah, dekat tu lah. Kalau dah tahu ada ulat, kau komplain, kau ambil gambar. Yelah, kau barakan. Sebab kita, ya kan, betul lah. Kalau saya ada apa pun, mas tolong jadi kok ada masalah ataupun apa. Kan setiap manusia pasti punya salah. Kita ni orang Indonesia, takkanlah kalau kita tengok ada ulat ke, cawan berulat ke, kita makan. Yelah, pastilah kita berkomplain. Betul. Tak payah cakap pasal yang kau makan restoran lah, ni lah tu lah. Sebab kita tengok daripada pinggan pun, kita tahu kau makan dekat mana, kau makan dekat restoran macam mana. Lepas tu kau boleh tanya, macam mana lah kita ni boleh makan tepi jalan macam tu. Ramai kawan Malaysia aku yang dia datang Indo, lepas tu aku bawa makan tepi jalan, diorang okey je. Kau je yang lebih. Macam mana? Apa lagi? Kau cakap yang baju raya dekat sini tu tak kena dengan taste engkau. Kau pun sedar yang tu taste engkau, bukan taste semua orang Malaysia yang datang sini. Macam inilah. Aku dah berapa kali entah pergi Malaysia. Aku pergi Penang, aku pergi JB, aku pergi Melaka, aku pergi KL. Ada je tempat makanan yang aku tak kena, aku tak rasa selesa. Tapi aku tak adalah bisa macam kau. Aku tak adalah sama buat video. Aku review Penang ke, aku review Melaka ke, aku review Johor ke, aku review apa lagi, KL ke. Kalau aku rasa tak selesa, aku rasa tak okey dengan tempat tu, makanan tu, belah je lah. Senang. Kalau ada duit, senang. Semua senang, dek. Yelah, kalau ada duit memang senang. Semua senang. Sebab apa, kunci itu duit lah. Kalau kita nak apa, bercuti lah, kan. Alah, benda pun dah viral. Aku kalau jadi kau pun, aku tak tahu nak buat macam mana. Sebab netizen Indo ni, kalau benda dah viral macam ni, kau pergi lubang cacing pun, diorang akan cari tau. Yelah. Tapi satu pesan lah, kalau kau pergi travelling, on budget. Jangan bising. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik FYP. Kasih faham abang dekat kakak Intan Nuliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke, dek? Bersih sangat ke, dek? Negara kita ni tak ada sampah. Negara kita pun banyak sampah. Betul. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata, kan? Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut. Dekat negara kita ni tak serabut ke ni? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga, kan? Macam mana dia orang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan, eh? Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan, kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain, dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pun bersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan ada ulat, ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah, dek. Sekarang ni saya jadi malu tau, nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya hamba dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih, cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ini bilik saya seorang diri. Di ruang tamu. Dia rujukin dah ini. Luar hotel, cantik bersih saja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata kerama, tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Ya, demikian reaksi dari netizen Malaysia juga menyalahkan apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia dengan berulah demikian. Yang jelas, para netizen Malaysia ini malah merasa malu sendiri dengan apa yang dilakukan oleh TikToker dari negaranya. Karena kalau kita mencari perbandingan dari Indonesia juga di Malaysia, sebenarnya sama di Malaysia. Seperti yang dikatakan oleh netizen Malaysia ini, di Kuala Lumpur dimanapun di Malaysia juga ada tempat-tempat yang kurang layak. Apalagi di Malaysia, ulah-ulah dari pendatang asing, terutama dari Bangladesh yang berdagang, ya, yang berdagang dengan cara mereka sendiri. Dan seharusnya TikToker Malaysia ini juga ngaca pada negaranya sendiri. Setiap negara itu tidak ada yang sempurna, pasti ada satu kekurangan. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video reaksi keras juga datang dari netizen Malaysia yang justru menyalahkan TikToker Malaysia itu sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya guys ya, kritikan pedas daripada netizen Malaysia kepada TikToker Malaysia. Jadi sebenarnya tanpa harus kita membela negara kita gitu kan. Mereka saja sudah tidak mau ya, tidak respect ya, tidak respon dengan orang yang seperti itu. Orang yang mana menjelek-jelekkan negara lain ya, hampir semuanya pasti akan tidak merespon itu guys ya. Karena kenapa? Ketika kita menjelek-jelekkan orang lain, maka ya otomatis ya kita menjelekkan diri kita sendiri, kan seperti itu. Nah ini ada salah satu komentar guys. Betul, itulah salah satu kekompakan warga Indonesia. Jangan sentuh atau usik negara Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia pun jadi tentara, baik di media sosial ataupun secara fisik, siap bertempur. Betul lah guys ya, apalagi udah kita turun tangan gitu, mau ke lubang semut pun tetap kita cari. Itulah kekuatan netizen di Indonesia guys ya. Ingat ya, di negara Indonesia itu ada Pancasila, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Turis Malaysia, kalau tidak punya uang jangan berkunjung ke Indonesia. Uangnya pas-pasan, lebih baik diam di rumah saja. Jangan buat ulah dengan Indonesia. Jangan suka menghina Indonesia. Mbak ini sadar nggak sih? Atau mbak ini nggak waras? Semua rakyat Indonesia akan murka dan memberontak terhadap Mbak Intan demi NKRI. Semangat terus bang, semoga bermanfaat dan sukses, amin ya rabbal alamin. Ada lagi di sini juga guys, turis datang lorong pinggiran Jakarta, makan dan tidur seadanya. Untung saja bisa pulang kehabisan duit. Oke, untung saja bisa pulang ya. Kalau kehabisan duit gimana ya guys ya? Ini Jakarta bos, kehidupan di sini keras. Yang tinggal di sini banyak para sultan. Betul, Jakarta. Kalau teman-teman mau lihat keindahan lainnya, bisa teman-teman itu ke Yogyakarta. Di sana lebih murah lagi guys ya, dalam segi kehidupannya seperti itu. Atau ke Solo, ke kota saya, itu juga enak guys ya, asri, bersih, dan juga nyaman untuk tinggal seperti itu. Kalau di Jakarta itu keras bos ya. Kalau kita nggak ada duit ya nggak bisa kita bertahan hidup di sana. Pasti hidupnya di emperan-emperan seperti itu ya. Jadi siapkan uang setebal mungkin kalau mau jalan-jalan. Atau bisa dikatakan juga, pilihlah tempat-tempat yang bisa kita jangkau. Nah seperti itu ya guys ya. Kata netizen itu mending tidur di rumah kalau nggak ada uangnya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.